yang menurun. Saat ini sudah menurun, tetapi bukan berarti bahwa kita sudah selesai. Tidak demikian. Tidak demikian. Bisa juga kalau kita kembali lagi, kembali kemudian kita tidak juga tetap melaksanakan disiplin protokol kesehatan, bisa naik kembali. Jadi saat ini masih sifatnya fluktuatif. Fluktuatif, kita bersyukur ya, semoga Tuhan ini semuanya juga ya tidak tiba-tiba datang. Ada istilah suara, lakukan yang terbaik untuk diri kita sendiri, untuk keluarga kita, dan untuk masyarakat. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berada di STN Polda Sulawesi Utara. Jadi keberadaan kami di sini bersama para pejabat utama, itu yang pertama dalam rangka pemberian arahan kepada siswa SPN Tarumbasan Polda Sulawesi Utara, dan yang kedua adalah peresmian Masjid Iqro dilakukan dengan tanda tangan prasasti. Jadi untuk siswa di SPN Polda Sulawesi Utara ada 300 ya, 300 245 ini merupakan siswa dari SPN, kemudian 45 ini dari penitipan dari Papua ya, yang kemudian kita didik bersama-sama di sini. Mereka kurang lebih 5 bulan akan melaksanakan pendidikan di SPN ini. Jadi tadi kami terkait masalah arahan, yaitu dalam rangka memberikan motivasi kepada para siswa, karena memang waktu 5 bulan pendidikan itu tidak akan maksimal kalau kita tidak berikan tambahan-tambahan walaupun berupa nanti ada juga rencana setelah mereka selesai kita akan melaksanakan pembinaan di fungsi Sabara, yaitu selama 3 bulan memberikan apa untuk memberikan baik fisik, pembinaan fisik maupun mental. Jadi tadi ya memang kami mengarahkan itu untuk pemberian motivasi dalam rangka mereka kita harapkan memang menjadi polisi yang menjadi diharapkan oleh masyarakat bangsa dan negara. Jadi polisi yang menjadi tauladan bagi masyarakat, kemudian mampu memecahkan berbagai permasalahan yang ada di masyarakat. Dan kita harapkan juga mereka menjadi polisi yang profesional. Profesional dalam hal ini mampu melaksanakan tugas pokok Polri ya, dalam hal kamtibmas, kemudian memberikan perlindungan, pengayoman kepada masyarakat dan penegakan hukum. Jadi mereka pun kita harapkan menjadi Polri yang terus mampu menggali ilmu dan berlatih.